Quack, quack. Yo, halo. Sekarang aku mau pergi ke turnamen regional. Bukan buat main, tenang. Jadi cuma mau nonton-nonton sama mungkin ketemu beberapa orang di sana. Jadi, ya, akhirnya keluar kandang juga, ketemu orang yang sebelumnya kenal di sosmed atau di YouTube, akhirnya bisa ketemu di sana. Kira-kira bakal ketemu siapa aja ya di sana? Yuk, ikutin videonya. Quack, quack. Halo. Halo Kohar. Halo. Halo. Yo, halo. Halo. Kita terbang bos deh. Iya. Habis transaksi kartu Taiwan, guys. Kartu gelap. Kartu gelap. Snorlax. Sama Pokehunting, halo. Ada properti Pikachu yeah. Juga. Meet and greet. Meet and greet artis. Pakai juga. Yo, segel semua nih. Silakan, Bapak. Apa? Cap cip cup kembang kuncup kejepit pintu kuda terbang. Nih. Aku ini. Udah kejepit. Ini Venusaur. Ini Snorlax. Oke. Okay. Mungkin. Ini Victini ini. Oke. Okay. Gimana kita bayar dulu ke yang jual? Iya dong, bayar dulu, bayar. Ayo, ayo, Bapak, pejuang Nintendo. Kenapa? Enggak ada apa. Enggak punya di rumah. Oke, Spiro, Piro, Wolverine, Bola Grave, Oke, Gearpop. Oke, cuma satu ya. Apa di belakang? Ya. Loh, kok warna-warni? Mantap. Mantap. Warna-warni. Gua tahu isinya apa. Lumayan ya. Gua enggak ngerti lagi. Sama. Bilangnya listrik oke. Mereka kayak antusias gitu. Enggak, gua mau satu. Satu pertanyaan gua. Ini biasa. Oke, kopnya tuh kok satu loncat di depan? Kopnya 4. Oke. Toko Stanley, kumago. Kalau sampai dapat Blastoise, refund aku minta si Aji tuker. Teori sendal 3. Jangan kebanyakan teori. Kebanyakan teori biasa sih. Jangan teori paling itu cuma teori dukun Irfan. Teori dukun Irfan. Ah, tapi kok iya. Tapi kok Max ya? Oke, secara statistik deck siapa yang lebih bagus? Lihat dulu tuh apa isinya. Oh, enggak, belum tahu. Oke. Listrik. Nah, ini sama kayak saya amatir enggak pernah buka TD. Kopi yang baru ya. Iya, kopi yang baru. Oke. Mari kita lihat. Electabuzz, Electrifier, Pachirisu, Jumper, Bola Quick, Bola Grip, Pokekir, Gerudi Dewasa. Oh, listrik semua. Oh, sama-sama listrik. Dan Tapu Kopi. Larion, Selendit. Eevee. Quiz. Kalau Blind Day. Bagusan. Iya. Iya. Bagusan dia punya lah. Oke. Okay. Bagusan siapa? Dia punya. Oke. Secara deck lebih bagus punya asisten. Tidak tahu apa-apa. Oke. Okay. Tapi ingat, senjata yang bagus di tangan yang salah nggak akan berfungsi. Betul. Lihat ya. Terus. Oke. Gue pakai ini. Halo, Cak Yuvi. Tulisan Profesor, 7 kartu ya, buang semua kan? See you. Ayo, Bapak Ferry pusing sekarang. Gampang, kalah kelihatan nih. Easy. Ya, price. Saya kalah. Oh iya. Bisa lah. Bisa 3 ya? Bisa 4. Iya, benar. Semoga lancar semua. Semoga lancar, amin. Dadah! Terima kasih Jo, udah ngajarin. Terima kasih pejuang Nintendo. Sampai ketemu di regional 2022 ya. Iya, sampai jumpa di tempat yang kosong ini. Semoga tidak digerebek lagi. Kamu juara 2. Amin. Okay, dadah, bye-bye. Hati-hati.
kita kembali lagi. Ya jadi itu cerita hari ini, aku ketemu sama Poke Hunting. Jadi aku beli beberapa kartunya ya. Yang ini, nih aku tunjukin deh. Di sini ada Snorlax V-nya, tuh. Versi yang bahasa Mandarin ya. Cakep sih. Ini keluarnya di Taiwan kalau nggak salah. Ini, ada Lana, ada Vinoplume. Ini sih. Ya, taruh dulu deh. Ini yang Snorlax, yang biasa. Yang dari Starter Deck, kalau nggak salah. Tolong dikoreksi kalau aku salah. Ini Snorlax yang Hulu. Yang RR. Ini Snorlax yang kemarin juga. Yang keluar di set 7. Kalau di promo Indomaret, itu keluar juga. Yang versi ada stem Indomaret, tapi ini versi bahasa ini ya. Mandarin. Ada Melmetal. Cakep sih. Mantap. Terima kasih bonusannya Poke Hunting, Darren. Thank you banget. Ada ini, Pikachu VMAX. Nice sih. Buat koleksi juga. Tuh, cakep sih. Buat koleksi Pikachu-Pikachu ya. Ada Pikarom juga. Tuh, mantap, mantap. Dan ini juga dikasih sama Darren. Thank you. Ada Latios-Latios ya, kalau nggak salah ya. Ya, GX dan juga ada yang ini. Itu. Jadi, thank you banget. Darren udah ngasih ini, juga udah mau jual Snorlax-Snorlax ya. Terima kasih banyak. Akhirnya dapat koleksi Snorlax lagi. Dan habis itu, aku sama Cover akhirnya juga punya kesempatan buat belajar main. Akhirnya, main perdana sama Cover, walaupun aku kalah. Terima kasih. Terima kasih juga buat Chu, Hashiki, dan juga Kohar. Udah mau ngajarin juga di sana. Baik-baik sih. Seneng. Jadi kesan pertama akhirnya bisa main kartu ini. Setelah sekian lama ngelihat orang main. Walaupun memang keadaan di sana aku belum bisa ngelihat orang main secara langsung ya. Karena satu dan berbagai hal, ya it's nice lah. Ketemu yang lain juga lah. Ada Valkro, ada Michan, ada yang lain juga. Ada Chia. Thank you. Dan habis itu, ya karena nggak bisa ngeliat langsung, juga nggak ada apa-apa yang dilihat di sana. Kecuali ada beberapa pameran di bawah ya. Ada beberapa spot, kayak jual starter deck juga, jual kartu yang booster pack, dan sebagainya. Juga ada beberapa figur atau mainan di sana. Jadi aku di sana main beberapa gacha di Multi Toys. Ya, seperti yang kalian lihat ada 4. Ya, mengobati kesedihan tidak bisa melihat teman-teman yang main secara langsung ya. Jadi ya, aku main, kita lihat dulu. Seperti yang kalian lihat, ini Pokemon. Oke, buka. Nice, ini kepalanya. Cara masangnya gimana ya? Berarti ada yang part yang nggak dipakai dong. Cara masangnya ini depan, ini belakang. Lah. Terus tengahnya taruh di mana? Selesai. Nice. Cute ya, lucu ya. Lain kali boleh nih main ginian lagi nih. Nah ini masih menjadi misteri nih. Ini buat apa? Enggak sih, iya. Berarti nggak dipakai. Ya. Terus yang berikutnya, ini ngegacha lagi. Ya karena hidup adalah gacha guys. Ini Kirby. Tuh. Lucu banget sih. Oke. Terus berikutnya ini. Dari Pets 2. Ada si kucing.
dan ada si kelinci. Ya sayangnya nggak bisa ngelihat teman-teman yang dari main langsung dari luar kota, dari mungkin dari Jakarta juga, jadi nggak kerasa atmosfernya di sana. Ya tapi teman-teman sendiri yang main di sana pasti lebih ngerasain lah ya. Oke, dulu video hari ini. Terima kasih buat Joe, buat Seki, dan juga buat Kohar udah ngajarin ya tadi main-main dengan starter deck. Seru banget. Juga ya aku perlu belajar banyak sih hari ini. Ya. Setiap hari aku belajar hal yang baru. Oke, terima kasih juga buat Darren udah jual snorlax-snorlax yang di belakang ini dan juga kartu-kartu ini. Kayaknya bakal kalap lagi sih karena ini jarang-jarang dapat bahasa yang ini kan. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang datang tadi, udah nyapa-nyapa, udah ngobrol bareng, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di video lainnya. Dan jangan lupa bahagia. Dadah!